Oke, guys, hari ini kami berada di KK Plaza. Kami di bawah Jejantas saja ini. Tujuan kami hari ini adalah untuk kami mencari durian. Kami mau makan durian hari ini. Oh. Di sinilah surga durian ini, kalau kamu tahu. Cuma di bawah Jejantas saja. Oke. Okay. Oh, tengok pelancong-pelancong daripada Korea pun ramai juga di sini. Ya, banyak pelancong asing di sini ya, orang datang untuk makan durian kali ini ya. Wah, tengok durian dia. Ini adalah senarai harga. Oh, ini yang sudah apa? Yang sudah packing. Hah? Ya. Oh, tengok durian di sini. Di sinilah surga durian nih. Durian apa nih? Betarap, betarap pun ada. Bos, ini durian apa nih, bos? 14 sama 4 ya. Sama ada udang. Oh. Ini durian di 14 dengan di 24. Terbesar ya durian ya. Durian apa? Sukang. Itu tadi dipanggil sukang. Ini durian sukang. Durian sukang nih. Oh, lama tidak makan sukang. Ronda-ronda. Nas pun ada. Arab, rambutan pun ada juga. Oh, di sini meriah. Di sini banyak orang datang. Orang-orang daripada orang tempatan pun ada. Daripada pelancong pun ada juga. Inilah surga durian. Oh, ini adalah produk-produk yang produk-produk jenis packing nih. Kopi tenom. Coklat tiramisu pun ada, durian yang sudah diproses. Ya, tarik. Cari-cari dulu, Pak. Mana yang boleh dimakan. Ya, bos, durian banyak. Ini durian apa ini, bos? Campur. Ada pakia, ayu-ayu, udang merah, yang 14, baluki. Woi, oh. Pusit apa, Pak? Ini senarai nama dia punya apa? Inilah senarai nama dia punya durian. Udang merah, nabalu, raja emas. Iya. Ini besok cok-cok raja emas, Pak. 1,30 kg kah? Ini durian apa? Durian apa ini? Ada TK. Oh, tapi ini campur sudah lah nih? Campur, semua isi kuning lah. Oh. Semua isi kuning. Blackton sama sangking saja. Ayo, oh, ayo. Sangking dengan Blackton saja. Double King. Udang merah, durian dalit. Durian dalit? Dalit 1 kg? 35. 35. 1 kg? Ya. Oh, ini durian dalit 35 1 kg. Wow. Ini di 8. Inilah surga. Surga durian. Oh, ini kampung susu. Kampung susu kawin. Kampung susu kawin. Ya. Isi putih. Isi putih. Yang manis ya. Manis saja.
RM10. Hanya RM5 reject. Oh, reject. Tapi durian apa ini yang reject ini? Sudah bagus sudah tidak. Oh. So, kalau kau beli, saya buka ada buruk, tidak boleh tukar lah. Oh. Kecuali 8.000. Sama di sana. Buruk, oh, tawar, mentah kita tukar. Oke, ya, berbagai-bagai jenis harga dan berbagai jenama durian di sini. Inilah surga durian. Pak, jalan-jalan lagi, jalan-jalan lagi, Pak. Jalan-jalan lagi. Ini durian daripada sini sampai sana ujung. Sampai di ujung sana durian saja dia jual lah. Inilah persaingan. Persaingan dalam menjual durian. Durian. Durian apa? Duson ada. Kalau mau sangking 1 kilo berapa? 1 kilo kami jual 95, saya kira 60. Agak 95 jual 60 saja. Kalau yang black tone tuh? Kalau black tone kami jual 125. Kalau kita orang sini kami bagi 75. 75 ringgit ya. Sajalah daripada 125 ringgit. Oke, oke, oke. Tapi kita cari dulu di depan sana, nanti datang balik. Oh, kita reki-reki harga dulu. Nah, ini lagi. Ini black tone, black tone. Wah, ini ya besar, black tone. Oh, ini black tone. Nengok isi dia pun besar-besar. Oh, yang ini Mustang King. Hmm. Ini kalau yang black tone 1 kilo berapa? Buah dari mana nih kamu dapat? Keningau daripada Keningau. Satu berapa? 78 1 kilo. Black tone. Oh. Oke, okay, oke. Okay. Kalau yang asli kayaknya 1 2. Oh, yalah, betul juga lah. Besar ini dia juga kah? Black tone juga kah? Hampir sama dia punya besar loh kan? Ya, black tone lagi besar lah dia punya buat tengok. Black tone. Tak. Oke. Okay. Apa kita ronda dulu? Wow. Tengok. Enak durian guys. Oke bos, mana satu durian mau makan? Mana satu durian mau makan? Mana satu durian mau makan? Hah? Hah? Ya. Kita mau yang mana, biji atau yang sudah dipotong? Mana? Ini durian apa ini bos? Telur. Tanya-tanya orang semua tidak tahu. Durian telur? Iya, kalau buka dia punya sini kan macam biji telur. Oh iya. Ada kuning-kuning, memang semacam 74. Satu kilo berapa? 15 ya. Bisa enak. Moras. Dia bagus. Dia punya rasa manis. Dia manis dia macam mana? Oke, oke, oke. Ini durian telur. Iya. Belum Pak Om. Saya tidak tahu apa nama dia ini. Hah? Saya pun tidak tahu apa nama dia. Tapi dia punya isi memang kalau kita buka macam suku telur. Ah, telur. Bulat-bulat. Oh, memang kecil. Oh, berapa biji? Saya cari dulu. Jadi, mau makan mana? Tadi depan sana tuh. Baterai. Boleh lah durian telur kan? Durian telur. Bagi kita tidak pernah rasa. Buka deh dulu. Yes. Ini dia durian telur. Yang ini apa? Pas sudah ini. Sarung tangan plastik pun disediakan juga. Wow, amazing. Oke, makan. Apa lagi? Makan kemurang.
makan. Bos, nang sedih-sedih bawa makan, Pak. Sarung tangan. Oke, sarung tangan pun sudah dipakai. Jadi sekarang ini kita makan durian. Oke. Rasain. Inilah yang dinamakan durian telur. Enggak. Ini korek juga. Ini mau korek. Ini. Ah, korek. Jangan tidak korek. Di Labuan harganya sudah lain. Ya. Di Labuan mungkin lagi mahal. Nah. Oke. Kan oke. Nyaman. Dia punya manis ada dan tidak berapa pet. Oke, saya buat review. Dia punya apa? Dia punya durian. Yang orang bilang durian telur ini dia manis tuh tidak manis sangat, tapi rasa dia sedap. Lepas itu dia tidak beberapa pahit. Dia punya manis tuh secukup rasa. Jadi dia pun tebal juga. Bagaimana kawan-kawan, oke? Tidak pernah mengecilkan. Boleh, Pak. Kemarin tidak boleh banyak kali ini. Hah? Aku tidak boleh banyak. Apa? Dia bawa pelik. Pelik kepala. Kalau kemarin ada 3 set. Tapi gak set lagi sandi. Sabar lah dia punya apa? Dia punya durian tidak mengecewakan juga lah, sebab boleh dikatakan rasa dia tuh sampai dan tidak berapa pahit. Lepas itu dia punya isi pun tebal kan? Coba kita ambil lagi. Air kelapa bikin kesebelah panas nih. Ya, bos. Inilah mungkin yang dimaksudkan ini, dia durian telur sebab biji dia macam berkurang macam telur, tapi isinya tebal dan manisnya cukup rasa dan kurang dia punya pahit. Nggak boleh senyum, Mbak, lepas gigi saya kurang satu biji. Oke, seterusnya kami coba mencari lagi durian lain. Yang durian telur sudah selesai. Sudah selesai untuk buat review. Sudah selesai buat review. Mari, Bang. Jadi apa lagi yang kamu? Durian jenis apa lagi yang kamu ini? Itu buat tembaga. Hmm.
Udang merah. Udang merah. Satu kilo 30 lah. Oh inilah dia punya nih udang merah nih. Oh, udang merah. Aku juga ada. Oke. Coba kita coba pergi di ujung sana. Macam nampaknya menarik. Coba rasa di sini lagi. Untuk yang durian yang apa? Review yang kedua ini. Oke, ramai orang datang sini ya makan. Merasa dalit. Dalit. Dalit itu 1 kilo berapa? 35. Macam mana, bagaimana? Gimana? Mantap, 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 mantap. Hah? Jadi apa kau mau? Wow. Ini. Udang, udang mana? Udang merah. Udang merah? Hah? Kalau yang udang merah? Hah? Oh. Boleh makan mana? Udang merah bos satu berapa? 30. Ya. Udang merah yang mana satu? Udang merah. Udang merah dia rasa macam mana rasa dia bang? Ya, udang merah. Hah? Pet manis. Pet manis. Mau yang kalau kamu mau yang mau manis sambil nabaluki. Yang 14. Yang kurang oh. Yang kurang pahit. Ya, yang macam es krim. Apa dia? Nabalu. Nabaluki. Nabalu. Oke. Okay. Coba kita rasa satu nabalu. Nabalu, nabalu. Oke, okay, kita dia bilang kamu rasa itu yang bernama Nabalo. Boleh juga, bah. Yang terlalu besar lah. Besar dah. Yang besar, isi banyak besar. Cari-cari dulu. Nah. Tuh. Itu ini besar. Besar, Kak. Ayo, besar banyak isi dia. Bah, cobalah boleh lah. Nah, oke. Ya. Ini 1 kilo berapa, geng? Semua sama, harga 30. Asal okay. Kuningas. Ah, oke. Okay. Ian, sudah besar. Oke. Okay. Kita mau ambil itu yang dinamana balu, dinamana balu. Okay. Hey. Mana? Oh, bah, bah, bah. Ini kita punya tahu. Sudah ada tadi air. Ah? Tadi air. Aku kering kan? Berair. Wah, itu aku kenal. Oh, oke, okay, oke. Okay. Tadi di air. Yes. What? Yes. Hah? Tidak, tidak.
Berapa? 10. Hah? 7. Makan ya, Pak. Ah. Ini dia. Berapa orang? Ini ada orang nih. Ada lagi. Ada lagi, Kak. 70? Oh iya. Boleh, boleh, boleh. Hei. Sana lah. Tidak boleh enggak di sana? Kalau di sana lain, Pak, kan? Bang. Apa lagi? Jom. Sini. Oke. Malu kan? Oke. Ini adalah durian yang kedua. Dia punya nama dia Nabalo. Ya, dia punya buah pun besar. Dia punya isi pun besar. Kalau nampaknya macam kebal dia punya isi ini. Oke. Inilah durian Nabalo. Dia punya isi tebal. Dia punya manis, mencengkam sedikit lah. Ah. Tidak pet sedikit lah. Dia manis, dia menyengkap. Dia punya isi tebal lah. Oke. Macam mana? Oke. Macam mana review kamu? Terbaik. Dia pedes sikit lah kan. Dia berlemak. Boleh. Dia punya si bibit. Boleh bawa balik. Dia punya biji. Mas Audit tidak turun bawa. Siapa? Biji, ya. Lai. Licin lah, guys, licin. Eh. Ambil lagi, bos. Ayo ya. Untuk makan. Ya. Oh, sedap apa, bos? Sedap. Macam mana rasa dia? Macam dikeke. Macam di Plaza Keke. Keke Plaza. Kita tidak terbangun besok, kakaknya kan? Jangan ditanya. Wah. Aduh, sih dia, guys. Ini sih padu, guys. Hari ini jadi hantu durian. Pak, boleh minta plastik kecil? Hah? Plastik kecil. Tuk. Mana lah tahu. Berapa satu kilo tadi? 30. 30. Di sini memang ramai yang datang di sini untuk makan durian. Mau balik sini? Boleh? Boleh. Satu orang ini sudah menapau dia punya biji. Berapa? Satu pokok, dua pokok, tiga pokok. Ya,
Ini durian, durian Nabalu. Wah, tanamlah. Lain hari boleh berniaga. 1 kilo Rp30. Empat pokok sudah. Nah. Oke guys, empat pokok. Tanam di apa? Tanam di MP4. Blok MP4 ya. Kebos ya, kebos ya. Petua apa itu? Dan Pak, yang Pak telur, telur. Biar tidak panas badan. Oh. Eh, panas lah ini malam nih. Aircon. Hey guys, kita mau berikutnya nih. Sudah, sudah kan? Nah, inilah dia nih, durian jenama Nabalu. Kalau tengok pun, dia punya apa? Dia punya isi ini besar kan? Sebenarnya yang maksud besar, yang membesarkan dia ini, dia punya isi, isi dia tebal. Karena? Oh, dua pula. Menikmati kawan guys. Dua biji terus lah. Dua biji terus guys. Bodos durian sudah ini guys. Jadi biar-biar tidak jadi ini. Jangan kan mas, macam macam ini kamu. Stout 6.8 biar dilupakan dulu lah buat sementara ini. Berbahaya ini kalau diminum. Nah. Okay, alright. Nemo. Nemo dah.